Terjadi kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan sepeda motor di Jalan Raya Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Oku, di mana seorang penumpang meninggal dunia. Diketahui 3 sepeda motor terlibat dalam kecelakaan beruntun itu. Dikutip dari Sripoku, kecelakaan itu berawal saat sepeda motor yang dikemudikan Rian Anggara, usia 32 tahun, berboncengan dengan Femi Yunizar, usia 19 tahun, melintas dari Prabu Mulih menuju arah Batu Raja. Motor Rian pun menabrak sepeda motor yang dikemudikan Fitrotul Umayyah, usia 20 tahun, hingga oleng dan menyenggol sepeda motor lain di sebelah kiri yang dikemudikan Ida Ilmawati, usia 56 tahun. Kejadian itu Femi Yunizar yang dibonceng oleh Rian Anggara terpental ke depan dan meninggal di tempat kejadian perkara. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono melalui Kasat Lantas Polres Oku AKP Dwi Karti Astuti mengungkapkan korban meninggal dunia dilarikan ke kamar jenazah RSUD Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja untuk divisum, sementara 3 korban lain dalam kecelakaan beruntun ini mengalami luka-luka dan dimintai keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.